Jessica udah beli slime dari Shopee, tapi tuh bentuknya makanan. Lihat, ini apa? Bang-bang, apakah ini makanan? Bukan sekali, ini slime. What? Jadi ini ada slime dari makanan gitu, ngerti gak maksud aku? Ngerti kan? Ya. Terus ada lagi nih McD, Jessica juga beli slime McD, lucu banget itu ada McD-nya. Ada kentang goreng, ayam goreng, burger goreng, ikan goreng, sayur goreng. What? Gak ada sih. Sih juga ada nih slime cereal. Ada nih juga si Nixie. Mixui. Ya pokoknya ini mixue tapi jadi mixui. Biar ya begitu kali orangnya mau bikin kayak gitu, kenapa sih kita harus komplain? Iya. Nah, ini juga ada Relaxa. Relaxa. Nah, ini ada Relaxa. Kenapa sih aku ngomong gak bener? Nah, ini ada Relaxa. Ini ada Relaxa asli dan ini Relaxa dan ini slime, guys. Lucu banget kan? Sini juga ada unicorn. Aku jadi terbebas-bebasin, mari kita cobain. Cobain. Maksudnya mari kita review slime-nya. Kan kita bakal buka slime bang-bang. Kan kita juga buka slime Relaxa yang ini. Sama ini, sama ini. Tapi pertama kita minggirin semuanya dulu, guys. Sekarang kita bikin dulu nih slime yang kicik-kicik nih. Oke. Jadi di slime McD ada 3 biji dikasihnya. Pertama kita dikasih ini, jadi tuh kayak nasinya gitu nih, guys. Ya, lucu banget, lihat ada nasinya. Ini ada bubble-bubble, lihat gitu, bentol-bentol begitu. Itu bukan bentol, tapi itu nasi ceritanya. Tuh nasinya, ih lucu nasi. Terus ini dikasih saus McD-nya nih, warna merah. Nih, aku kasih lihat di saus McD-nya, ceritanya ini kayak saus sambelnya gitu nih. Terus ini dikasih lucu banget. Gemes banget, ya lucu banget. Bisa bikin kayak gini lucu banget nih. Nih, lihat deh, kasih burger McD, dikasih ini apa ya namanya? Ini kentang kayaknya ya. Hash brown. Burgernya mantap. Jadi dibikin hash brown juga. Terus ada kentang gorengnya, ya ampun lucu banget. Kentang goreng McDi. Ini panjang-panjang kentangnya. Ada ayamnya, ayam goreng Upin Ipin. Betul. Nah, jadi ini terus tiba kita bikin jadi kayak gini nih gambarnya nih. Ting. Nasinya kita blur-blur-blurin dulu. Abis itu kita kasih ininya, si ayam gorengnya kita taruhin di samping sini. Kita kasih kentang goreng. Oh, jangan. Kita pakai dulu ininya nih, saus tomat merah. Siapa saus hijau? Gak usah banyak-banyak saus sambel ya. Kepedesan pingsan lagi yang makan. Tuh, kasih saus sambel, ayam sama si minyak. Habis itu kita tambahin burger. Terus ini burgernya. Terus kita kasihin kentang sini. 4 sehat, 8 sempurna. Terus terakhir kita taruh ini juga. Slime McD kita jadi, lihat lucu banget. Kan dimakan gak sih? Kita taruh sini dulu. Slime McD-nya udah jadi, sekarang kita bikin yang lainnya. Next kita ada yang slime cereal. Ini lucu banget. Terus di sini kita buka. Ada bola-bola imut. Ada kayak apa sih? Manik-maniknya juga di dalamnya. Ada Fruit Loops-nya juga nih serealnya, guys. Lucu banget serealnya. Oke, taruh sini serealnya. Pertama kita buka dulu nih, cerita susu serealnya nih. Abis itu kita taruh sereal di sini di atasnya. Abis itu kita buka nih manik-manik kecilnya. Kita tuang di sekitar sini. Lucu. Kali. Tada. Cantik banget, lihat. Kayak Jessica. What? Aku kagetin, siapa tahu kalian ngantuk nonton video aku. Oke, slime cereal kita jadi, kita taruh di sini sama si McD. Next, kita ada slime. Slime apa ya? Slime pisang coklat. Namanya slime pisang. Choco banana milk. Ini slime pisang kita nih, dikasih pisangnya, dikasih ini coklatnya. Sama ini, tadinya aku pilih ini kenapa gambarnya kayak begitu. Soalnya ini guys, whipped cream. Pertama, kita buka dulu nih slime coklatnya, slime choco kita. Terus kita buka banananya. Kita buka pisang tanduknya. Lucu ya orang biasanya bikin kayak gini. Nah, pisang kita taruh di atas slime sini. Di situ whipped creamnya kita taruh di sampingnya. Kita taruh whipped cream di sini. Tapi di gambarnya tuh kayak ada bentol-bentol meses segala macam sih, tapi nggak dikasih gitu loh. Mungkin lupa kali ya. Masih aku juga sekali. Aduh, kalau kalian mau tahu aku beli di mana nih, aku kasih tau nih link Shopee-nya nih. Aku beli di semua tiga-tiga ini di sini nih, guys. Oke, ini slime tiga-tiga udah jadi. Sekarang tinggal kita unboxing semuanya dan kita mainin slime-nya.
tunggu anak aja main udahan-udahan aja. Nih, satu lagi belum nih, si Mixu Slime nih. Kasian tuh dia nangis kalau kita gak bikin. Oke, ini si Mixu Slime, jadi kita buka. Dijilat, dijilatin. Dijilat, dicelupin. Jadi ini dia isinya ada ini semua nih. Lucu banget, ya ampun. Lihat, wangi banget. Kayak kita buka, ini pertama kayaknya ini kayak susunya gitu lah ya. Berarti ini wangi jeruk gitu loh, wangi jeruk. Kayak panadol jeruk gitu loh. Kita masukin slime-nya ke dalam botolnya. Gelas maksud aku guys. Sekarang kita buka yang oranye-nya. Nah abis itu sekarang jeruknya kita cemplungin ke sini. Oke, jadi dia. Terus abis itu terakhir kita tinggal masukin ini nih. Ini kayaknya kayak ininya gak sih, kayak nata de coco-nya gitu. Kita jadi udah lucu, tinggal kita minum deh. Oke, ini slime terlucu kita sedunia udah pada jadi semuanya. Sekarang tinggal kita unboxing Relaxo sama Beng Beng. Terus kita mainin semua slime-nya. Pertama kita review dulu nih slime Beng Beng. Guys, tau gak sih ternyata aku baru sadar ini tuh. Dia ini bukan Beng Beng, tapi Bang Bang. Nah, dari tadi tuh aku bacanya bang-bang, tapi ternyata dia bang-bang. Oke, ini dia packagingnya kayak gini, lucu banget nih. Sekarang kita buka ya. Wangi banget coklat. Lihat deh. Oke ya, kita lihat slime apa yang ada di dalamnya. Udah si Jessica, gak usah lebay. Isinya udah gak ada apa-apa lagi ya. Nih lihat nih, lihat nih. Tuh kelihatan gak ada apa-apa. Oh, jadi ternyata isi dalamnya itu ini. Wangi banget. Oke, di slime pertamanya. Loh, kok begitu? Oh, dinempel di atas. Ih, lucu. Kayak rengginang gak sih? Kalian harus dengar suaranya, guys. Wow. Wow. Kenapa pakai lagi nyuci baju aku diperes begini? Wangi susu. Wah, slime-nya. Kita makan slime beng-bengnya. Tapi bohong. Ih, enak. Cuma ini enggak bisa dipencet-pencet sih. Bisa sih, ya bisa dipencet sih. Wait, tadi guys, kan aku dulu slimers banget nih, aku tahu banget kado-kado. Masa aku dulu suka banget ke bazar, terus kita pernah pergi jalan-jalan bareng sama cicinya. Terus mereka rilis slime-slime makanan kayak gini, lucu banget. Kalau misalkan mau beli, bisa nih di Shopee-nya kado-kado di sini. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita buka nih temennya si Beng Beng yang warna coklat. Wah, wangi banget coklat. Berbau wangi coklat. Slime coklatnya sekarang kita makan. Slime-nya enak banget. Yes! Terus kita bikin mereka jadi satu. Oke, tunggu Jessica mau apa sih, cetak dulu di kotaknya. Terus ini kita cetak juga di sini. Slime beng-bengnya kita cetak. Dah, sekarang kita buka. Di lagi. Terus slime kita satuin. Dikit sushi coklat. Slime kita makan. Tapi bohong. Dengar gak suaranya? Wow, keren sekali. Ih, kangen banget main slime. Aku dulu tiap hari, tiap detik main slime. Tapi jadi susah dipencetnya. Ini aku bisa bikin suara enak banget nih. Caranya kayak gini, kan tarik, terus kayak gini, sekarang tarik lagi. Kayak gini, kayak cepet-cepet deh, kalian tarik. Kayak gini, kan tarik lagi. Tadi jadi kayak suara crunchy banget. Enak kan suaranya. Aku suka banget slime beng-beng ini guys. Wanginya enak lagi. Oh, aku paling suka masukin slime ke tempat nih. Jadi ada suara kentutnya nih guys. Kentut, suara kentut. Next, kita cobain slime Relaxo. Kita buka ya. Isinya, wow, lucu banget. Lihat di dalamnya ada apa guys. Wow, keren banget. Wow, lucu banget. Lihat,
ganti laksanya. Ya, selain di Lexa kita, dikasih banyak banget rasa-rasanya. Lihat, ada berasa rasanya beda tuh. Anggur, melon, cherry, mangga, jeruk. Ih, lucu. Ayo kita cobain semuanya. Oh, ini clear slime nih guys. Ini slime bening nih. Kita buka yang anggur. Wow, wow, wanginya. Wow, wow. Wanginya tuh anggur mint-mint gitu, enak banget. Bener-bener kayak relaksa yang anggur nih rasanya. Wow, dadah. Wow. Wih, enak slime-nya. Gak lucu banget, sumpah. Oh my god, kena dress aku, woy. Wanginya enak banget, guys. Jadi asik sendiri aku. Oke, udah ini yang anggur. Kita coba yang lain. Kita coba yang biru kali ya. Biru bagus banget, cantik. Cantik banget birunya. Wow. Tapi ini agak sedikit lebih cair daripada yang ungu. Tapi birunya cantik banget. Wangi itu kayak wangi pisang. Wangi pisang gak sih? Gak tau hidung aku apa yang salah ya. Tapi ini lebih kayak bunyinya lebih enak gitu loh guys. Hijau clear banget, lihat deh. Wow, enak slime-nya. Gemes banget. Oke, jadi dia slime copot, jatuh lagi. Kita udah mainin slime relaksanya. Sekarang kita ke slime berikutnya. Next, kita ke unicorn slime. Unicorn cookie dough slime. Slime unicorn. Oke, buat slime ini kalian aja yang lihat duluan. Ciluk. Bah, apa tuh? Aku nggak lihat. Wow. Wow, lucu banget slime-nya, warnanya. Lucu, udah kasih stiker juga guys. Lihat deh, kasih stiker unicorn. Wow. Wangi. Wow. Oh guys. Apa nih? Hah? Ada apa nih guys? Kok kayak ada plastiknya sih? Oh, ada Oreo-nya. Ya ampun, di slime-nya ada Oreo pink. Lucu banget slime-nya. Nah, ini wow. Cantik banget slime-nya. Ih, enak slime-nya. Suka slime-nya enak. Wangi juga. Muka aku deket banget ya ke kamera. Jujur ini slime kado-kado lucu-lucu banget sih, aku gak bohong. Terus kayak bener-bener wanginya enak, terus enak slime-nya, ngerti gak sih? Suka. Suka banget. Pokoknya Jessica udah tahu, kalian pasti udah gak sabar lihat slime yang lainnya. Next, kita ke slime mixture. Buka slime mixture-nya. Wow. Wow. Wangi jeruk banget. Gila, slime-nya enak banget. Kayak slime jelly gitu loh. Enak banget, gak bohong. Wanginya agak terlalu nyengat, tapi slime-nya enak banget. Wow. Wah, ini enak banget slime yang ini. Wow. Jelly banget ya. Suka banget slime yang ini. Oh, jujur ini tekstur slime si Mixui ini enak banget. Ini kalau misalkan mau beli ini slime Mixui, boleh di sini, aku kasih nih. Ini Shopee-nya di sini. Enak banget. Slime Mixui enak banget. Ini slime Mixui enak, aku suka. Kita tutup lagi. Oke, kita ke slime berikutnya. Jessica udah gak sabar banget cobain ini tiga anak-anak ini yang aneh-aneh dan lucu. Cindy, kita cobain slime imut-imut ini. Dia aku kasih lihat lagi sebelum kita hancurin. Kita ambil kentangnya ya. Kasian itu, kayak sayang gitu. Ambil slime-nya. Duh, kasian. Sini ayamnya kita tarik juga. Kita keluarin dari sini. Kita campurin. Lihat deh. Kita campurin semuanya ya. Sayang. Kita campurin deh. Kreatif banget sih bikin kayak gini. Lucu banget. Aku boro-boro bikin slime-nya aja suka gagal. Apalagi bikin kayak gambar-gambar McD gitu. Lucu banget. Ih, kalau dicampur jadi warna apa ya, lucu ya? Kita lihat ya pas dicampur jadi warna apa. Wih, warnanya bagus banget deh. Wow, kayak gulali. Jadi clay slime. Wow. Slime-nya jadi rada keras sih, cuma nggak apa-apa sih, lucu. Oke, okay. Ini susah, rada susah dipencet nih guys yang ini. Bisa tapi rada susah nih, tuh.
Kita ke slime berikutnya, slime cereal. Wow. Kita keluarin dari tempatnya, campurin. Wow, sayang. Wah, wow, lihat deh. Tapi slime enak loh. Slime putihnya lumayan enak. Kita lihat ya warna jadi apa ya. Simsa lebih memberkannya, bro. Wih, warnanya jadi kayak mirip sama yang tadi sih, lihat deh. Tuh. Wow, lumayan lah ya. Lucu juga yang ini. Oke, okay. Dan kita ke slime terakhir kita. Ini dia slime pisang. Tuh, gak tega. Ada whipped creamnya nih guys tuh. Wah. Tusuk giginya juga ikutan nih. Dalamnya tusuk giginya nih. Tusuk giginya. Kita aduk. Wow. Wanginya kayak cincau. Gitu sih kayak rada cincau-cincau gitu loh wanginya. Tuh warnanya jadi kayak gini, lucu banget warnanya, lihat. Ini bisa bikin balon tau guys. Ini bisa bikin balon guys. Copot balonnya. Oke lah, ini slime enak juga. Itu semua slime yang Jessica udah beli. Jujur slime-nya lucu-lucu banget. Terus kayak wangi banget, jadi pengen makan beneran gitu. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau misalkan suka sama video ini. Jangan lupa untuk komen juga kamu mau Jessica bikin video apa lagi abis ini. Apakah kalian mau Jessica campurin semua slime ini? Komen coba di bawah. Oke, bye guys, see you in the next video. Jessica mau ngilang dulu.